عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasibin idza waqab wa min syarri nafasati fil amqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal hamdu lillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fahatim ma'alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaqa. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal buh wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udhu bika min syarri ma sana', abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fa atubu ilayhi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi allahumma salli ala sayyidina muhammadin عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وقط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي أنعمه والكرم المجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا من ذكرك وقلبا مفهما من شكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا طيبة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجير اللهم إن هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعائك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك
وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuniakan kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu. Ya Allah, kuniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kuniakan kami din, yakni cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami mohon ya Allah kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta jasa orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi gentar atau mengharap orang lain selain Engkau sendiri. Kembangkanlah bayang rahmatmu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Janganlah ya Allah Kau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih mudah dan lebih cepat dari itu. Ya Allah, ini telah berlalunya waktu malammu dan menjelangnya waktu siangmu. Kami terus memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati ini ya Allah dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak pernah kunjung malam. Lapangkan hati-hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada. Hidup suburkan hati-hati ini dengan ma'rifah, yakni pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, jika Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, jika Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik imamat. Ya Allah, perkenankan permintaan ini. Ya Allah, perkenankan permintaan ini. Ya Allah, perkenankan permintaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa bihi nasta'in. Wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. Syukur kepada Allah di bulan yang berkah, bulan Rajab ini Allah pertemukan kita sekali lagi dalam keadaan suasana satu dunia ketakutan dengan virus yang sangat kecil, tak nampak di mata ya, tetapi ada kewujudannya. Kita orang yang beriman sabah bagaimana ya, makhluk sekecil itu boleh menggoncangkan dunia. Semua jadi ketakutan. Alhamdulillah orang beriman proteknya ada ya. Dia punya protection untuk dijauhkan daripada wabak tersebut. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan zikir maksurat pagi petang, di dalamnya ada ayat-ayat doa-doa yang
memang khusus untuk dijauhkan daripada sebarang kemudaratan. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amalkan dengan betul-betul niat agar Allah jauhkan kita. Andai kata takdir Allah kita salah seorang yang terkena, itu juga kita kata rezeki daripada Allah. Ya, rezeki untuk kita ini mungkinnya menghasabah. Ya, sebab dua je katanya kalau kena tu, bertahan ataupun meninggal dunia. Tapi persen untuk meninggal dunia kena virus tu hanya 1% je. Tapi kematian kita 100% confirm akan mati, walaupun bukan sebab virus tersebut. Kenapa jadi kita punya budak mulanya di situ? Tapi ala kulihal, ya, kita disuruh, diajar untuk berhati-hati, menjauhkan daripada sebarang risiko. Doa kena dibuatkan, ya, doa terus dipanjatkan, protection pun ada. Tapi jangan terlalu takut, ya, sehingga kita rasakan kalau aku kena ni memang matilah aku. Tak bolehlah macam tu. Sebab mati tak kena tu pun mati. Baik sahabat muslimah sekalian, pertemuan sebelum ini kita dah masuk wuduk, ya. Ada 6 rukun, kita telah tengok 3 sebelum ni, ya. 6 rukun wuduk kita sebut hari itu, 4 basah, 2 kering, ya. InsyaAllah hari ini kita pergi yang keempat, muka surat 67. Muka surat 67. Kalau kita meneliti ayat Al-Quran tentang wuduk ini, pada muka surat 64, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Untuk muka dan tangan Allah sebut perkataan faghsilu, kena basuh. Dalam arti kata, walaupun kita spray, pastikan air itu mengalir. Itu maksud basuh. Tapi bila mana pergi rukun yang keempat, Allah mengguna wamsahu. Ya, ayat itu ayat Quran tu. Jadi kita pergi rukun yang keempat, wamsahu itu ialah menyapu. Ya, dia tak kata basuh. Untuk rukun yang keempat disebut wamsahu biru'usikum. Menyapu sebahagian daripada kepala. Walaupun di kepala ya, bukan rambut. Kalau orang otak tak ada masalah lah. Ya, sebab ingat, jangan ingat menyapu rambut, bukan menyapu kepala. Cumanya di dalam 4 mazhab ini dia ada khilaf. Ada yang pun sapu habis satu kepala. Ada yang sebahagian. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i yang kita belajar sebahagian. Ya. Walaupun ada sentai rambut selama ia berada dalam sempadan kepala. Maknanya kuah yang itu kepala. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala wa sahu ru'u siku. Ya, sapulah kepada kepala kamu. Itu rukun yang pertama. Maka di sana pandangan ulama antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan baginda menyapu ubun-ubunnya satu ketika. Satu ketika keadaan Nabi menyapu di ubun-ubunnya dan menyapu di atas kain serban di kepalanya. Ya. Maknanya Nabi selak ketepan tu kena kat ubun. Lepas tu sapu atas kain serban yang dilihat oleh sahabat berdasarkan satu hadis riwayat Muslim. Jadi kita dah sebut dah sebelum ini, apa saja ibadah kita buat Nabi, ya, sahabat-sahabat yang melihat dalam keadaan yang kadang-kala waktu yang berlainan, ya, situasi yang berlainan, dan Nabi berbuat dalam keadaan tak sama. Itu yang timbulnya kita kata ikhtilaf. Ya, berlaku perselisihan. Sebab di kalangan ulama' yang mengambil hadis itu, mungkin sebahagian menjumpai hadis yang begini, sebahagian menjumpai yang begini.
Ya. Jadi tidak ada pertikaian exactly macam mana mestinya. Itu kita dah sebutkan tadi. Sekiranya dia membasuh kepalanya atau sebahagiannya, dia guna perkataan membasuh. Sekiranya dia membasuh kepalanya atau sebahagiannya sebagai ganti kepada menyapu, maka hukumnya harus. Maknanya dia nak basuh banyak guna air, ya. Hukumnya dia kata harus, boleh buat. Dia tak kata sunat, ya, boleh. Sebab pat kepala disebut sapu, tapi ada orang nak basuh juga, haram ke, makruh ke? Tak, dia kata harus. Ya. Kita selama ni sapu ke basuh ke ni? Rasa macam banyak dia air tu kan. Jadi itulah pandai lah tu mengambil hukum harus boleh. Ya. Jadi selanjutnya dia kata ubun-ubun kepala yang kat sini tu ialah bahagian depan kepala, dan ia satu bahagian daripada kepala. Bila kata sebut kepala, semua ni lah ubun-ubun depan ni. Yang ni kita kata sisi kanan, sisi kiri, belakang. Jadi dia kata memadai menyapu di atasnya adalah dalil yang menunjukkan bahawa menyapu satu juzuk atau satu bahagian daripada kepala itulah yang dituntut. Ya. Yang dituntut dalam masa macam ini kita kata, ya, sikit saja satu bahagian. Ya. Kebanyakan kita semua depan ni bubul. Tapi yang balik ni nak try sini. Boleh je. Try nak belakang atau sini. Atau sini. Boleh. Ya. Tapi hadis Nabi yang diambil oleh mazhab Syafi'i kita lebih kepada yang depan. Tapi kita ambil faham bila disebut kata boleh kepala, mana-mana juzuk kepala, tak ada salah, janji kat kepala. Ya. Jangan di rambut. Contoh rambut tu panjang, bawa tarik ni rambut tu kemari. Mana nak airnya? Tak kena lah tu, tak boleh. Ya, mesti lah. Kalau nak rambut, okey, tapi mesti rambut tu di kepala. Bukan rambut yang berselak bawa kepada kita. Rambut yang panjang. Ya. Oh, hari itu tak ada ya? Hari itu kita dah sudah ada muka. Hari itu tak datang? Tak datang. Muka dah. Tengok balik itu tu. Buka balik datang tadi. Kadang-kadang kita buat macam ni sikit, tak buka kan? Saya kadang kita tak buka. Apa? Kepala ke? Yakin tak yang diselak tu kepala? Ada itu kepala. Jadi maknanya kita nak kena faham kepala tu penyudah kepada muka. Muka itu kita dah tahu dah tempat mula tumbuhnya rambut. Ya, daripada mula tu bawa ke bawah depan muka. Jadi yang kepala tu belakang je lah. Jadi perempuan langsung malah nak buka tudung, selak, entah lah. Jolok-jolok lah, bawa pun lah kepala. Ya. Ambil air, jolok-jolok. Tak nak buka tudung tu kan. Macam rasa, yelah kadang ada tempat duduk yang terbuka. Kita nak buka terus pas, susah kan. Tidak mesra wanita lah tu, tempat di tempat duduk macam tu. Ya. Tahallul. Untuk buat haji ke? Dia rambut, dia tak kata kat kepala. Bercukur atau bergunting. Dia tahallul tu, maksud tahallul melepaskan diri daripada ihram. Kebanyakan kita silap. Ya, rukun haji atau umrah tu tak ada namanya tahallul. Yang ada bercukur atau bergunting. Tapi kebanyakan kita dah, hari ni dah tahallul ni. Tahallul tu maksudnya setelah kita bergunting dan bercukur tu, barulah namanya kita dah selesai, dah bertahallul, dah bebas. Tahallul tu maksudnya menjadi halal. Sebelum tu kita haram. Kita di dalam ihram tu maksudnya kita di dalam keadaan haram. Haram daripada 12 perkara setelah kita berniat menjadikan haji dan umrah. Jadi bila dah selesai rukun-rukun haji dan umrah,
ya, barulah kita tu namanya adalah rukun haji, wajib haji. Jadikan kita tu dah menjadi halal. Ha. Setelah menjadi halal tu lah maksudnya telah bertahanul. Bukannya maksudnya masa membuntik untuk menanggung bertahanul. Tapi disebabkan orang faham, lepas dah masuk dah buntik dan tu tu, kita tu dah bebas. Ha. Jadi itu mesti ada kefahaman di situ lah. Ha, ya. Jadi perempuan yang bergunting tu tak semestinya rambut yang terdekat kepada, sebab dia bukannya macam dia ambil yang ambil gunting. Ah, boleh. Ah, yes. Terkeluar sikit daripada bab ni, ya, sebab ada kaitan dengan rambut tu, ya. Okey. Dan maksud menyapu kepala ini akan terhasil ataupun diterima dengan disapu pada dia perkuatkan, disapu pada mana-mana bahagian kepala macam saya sebut tadi, nak belakang ke, sisi ke, boleh belakang, ya. Maknanya kita selama ni memang bila menyapu air ke kepala tu memang Datuk laju kan, cepat je kan, ha. Sah, tak ada masalah pun. Tapi kena sedarlah kita ni sedang berwuduk. Ini perbuatan kita kata menyapu kepala ni, wuduk-wuduk ni. Bukan sahaja-sahaja nyapu. Sebab kita pun dah niat mengambil wuduk. Cuma kadang-kadang kita ada ketika terlalai. Itu nak bagi kita selalu doa agar hati kita ni khusyuk. Dalam berwuduk pun khusyuk, tak terlalai. Tahu step by step ni. Ya? Okey, sekarang ni kepala ke? Kepala. Okey, jadi rambut tu tadi duduk tak kepala tak? Settle lah. Yang pentingnya kepala, bukan sebab rambut. Menyapu kepala. Kalau orang botak mana nak cari rambut? Cuma yang tak boleh tu kalau rambut yang terjulur, dia ambil air sapu kat rambut terjulur tu. Itu bukan kepala, itu rambut. Sebab dia ya, kepala tu, yes. Bila dah kata, bila puan letak air tu dekat kepala, kena kat rambut, itu kepala lah tu. Wallahu a'lam, habis dah rambut, kepala. Jadi tak ada masalah orang botak mana jadi bulu, mana-mana je, kepala bukan rambut, ya. Yang kelima, rukun basah yang terakhir. Yang kelima, jadi satu lagi rukun yang tu kering, tak nampak pun. Yang kelima, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lagi, kerana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kaki-kaki kamu, basuhlah kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Buku lali ialah tulang yang timbul, berbonggol daripada setiap belah kaki. Ada semua kan? Ada yang kata, ada juga orang buku lali dia hilang sebab aktif busukan. Hilang. Tapi dia kena tahulah situ lah buku lali dia. Jangan kata buku lali saya tak ada dah, jadi tak wajiblah sampai situ. Kenalah anggarkan yang orang yang normal. Kita kata tulang timbul, berbonggol setiap belah kaki yang merupakan pemisah. Dia merupakan pemisah ataupun sendi antara kaki dan betis. Kedua, buku lali adalah termasuk dalam anggota yang mesti dikenakan air bila dibasuh. Bonggol itu lebihkanlah, jangan border pula. Bonggol itu melepasi bawah ni. Sebab dia berbonggol itu mesti bulat macam tu kan. Jangan dekat bonggol dia tu, mesti pusing keliling dia tu sekali. Itu sebab kita diajar melebihkan, ya? Jangan bodoh-bodoh takut, ya? Tak kena. Sebab dia ada sebut nanti dia lah kat sini. Kalau Ustazah, kalau kita pakai air pancut yang laju gitu kan, kita pancut dalam kat kaki kita, kena lah pukulan kita. Kita tak setengah orang suruh kita pakai air selati, yes.
sah tapi tak dapatlah sunat dia. Waktu patut pula dengan laju dapat makruh pula tu, gunakan air punya berlebihan. Itu yang kita dah sebut, itu guna kecil-kecil je. Tak ada macam tu, lepas tu sapu jalan kan semua tempat. Itu yang kita asuh sekarang ini, kita di umur-umur macam ni. Sebab waktu kita zaman kanak-kanak, remaja memang nak laju, nak cepat. Cincai-cincai je. Sekarang tak nak cincai-cincai dah. Kita tak lama je lagi nak hidup ni, nak buat sesempurnanya. Ya? Ambil uduk biar sempurna. Kalau tak sempurna, ada bahagian yang tak kena, solat pun tak sah. Bermasalah kita nanti. Ya? Jadi sebut, nak sebut sah. Sah tu sah. Ya? Okey. Tayamum, tayamum anggota ni dua je, nanti kita akan belajar. Sebab tayamum lepas wuduk ni nanti. Ada tajuk tayamum. InsyaAllah ada. Ya. Rukun tayamum dua je, muka dengan tangan je, kaki tak ada. Hatta kalau kita berhadas besar, kena tayamum pun tak yang boleh guling atas debu tu. Ya. Tetap dengan dua itu. Okey. Mandi pula dengan debu ya. Kedua, buku lagi termasuk dalam kota yang mesti dibasuh. Dalilnya sebagaimana hadis ada Sahih Abu Hurairah sebelum ini dalam disebut sehingga sampai ke betis tu border buku lagi itu pemisah antara sendi nak pergi ke betis. Jadi dia kata basuhlah sampai menghampiri betis itu supaya tak adalah betul-betul dekat bonjol tu aja. Dan wajib meratakan basuhan kedua-dua kaki dan tidak boleh tertinggal sedikit pun walaupun satu tepat di kuku atau di bawah kuku sebagaimana kedua-dua tangan yang kita dah sebut hari itu. Itu sebabnya sunat diselati, bila diselati dia akan menemui semua part. Jangan diangkat tangan tu lah, tangan tu jangan diangkat. Dan arti kata bila kita selati, air tu mengenai semua tempat. Macam tu juga kaki. Tapi anda kata tak diselati, tak guna tangan, kita patut je tadi yakin kena pada semua tempat tu sah. Tapi logik dia kita sebut bila main pacut tu air tu laju dah dapat makrumnya kat situ. Jadi kita tapi saya guna yang perlahan masalah. Ya, okay. Jangan mubazir lah kita kata ya, bila kita pacut-pacut macam tu. Jadi anggota wuduk tu kena air betul-betul pada tempat yang patut kena. Itu yang dia detailkan muka tu kat mana, tangan tu dari siku, melebihi siku. Siku kita memanglah sini hanya tapi takut tak terkena atas kan sikit. Macam tu juga buku tadi. Okey. Ni dia baru sebut rukun ya. Nanti kan ada yang sunat-sunat. Kita pergi rukun yang terakhir, yang keenam. Tertib dalam melakukan rukun-rukun yang telah disebutkan. Maknanya mesti ikut peraturan. Mula-mula apa, lepas tu apa, summa. Hadis tersebut kemudian itu summa. Tak boleh pasal kaki ni tadi kotor lah, basuhlah kaki dulu. Tadi dah pilihan jalan ni ambil uduk ni, kaki yang kotor basuh kaki dulu. Niat dah sudah basuh kaki, tak boleh. Dia mesti tertib. Tertib itu kenapa macam tu? Nabi buat macam tu. Okey, baik. Kita dah wuduk di rumah. Kan? Kita kan ada wuduk di rumah. So kita jalan kita daripada situ menyampai ke tempat yang khidmat. Aku ke apa, kita saja jiru saja semula kaki. Basuh kaki je lah. Kaki je lah. Wuduk. Bukan wuduk lah. Basuh kaki. Untuk lebih. Okey kan? Itu diri kita lah. Rasa macam tak, macam apa? Wawasan. Wawasan memang pun bersih pun benar kita ni. Sebab dalam Islam ni dia mudah je.
tak ada air najis tu, hak suci lah tu. Tapi kita memang yang diasuh bagus tu besi tu. Tambahan zaman corona ni kan. Kalau kita basuh ambil wudu dekat sinki, okay. Kita dah ambil wudu dekat sinki, menentang kaki tu kita pergi ke paing tu. Kira sah ke atau kita nak berjalan? Boleh sangat-sangat sebab ambil wudu dia tak perlu mualat. Mualat tu maksudnya berturut-turut. Yang perlu, yang wajibnya, yang rukunnya tertib. Mualat tu maksudnya dah basuh, dah semua di rumah. Kaki kat surau kalah lah. Boleh? Haa. Dalam ni dah jauh rumah ke surau kan? Kalau sangat sing dengan pahit yang dipasuk lagi tu tak je. Boleh. Haa ya. Itu nama ilmu dan pemahaman. Ya. Dia beda dengan tertib ni. Tertib tu ikut aturan, dia ikut aturan tak? Dia ikut aturan tu ni. Kat rumah dia langsung muka dah ada niat. Lepas tu dia dah tangan. Lepas tu dah kepala. Haa. Kaki kat surau kalah. Ya. Haa. Besar. Ya, itu dia panggil mualat berturut-turut tu. Ha, ya. Ha, tapi jangan pula kan sampai sini. Terus solat. Ha, ya. Okey. Tapi nak cerita dia suruh hukum tu boleh. Kita lah yang kena ingatnya. Ya. Okey, tertib ni. Kenapa dia perlu tertib ni? Ini berdasarkan ayat yang menyebut tentang fardu wudu secara tertib dan juga daripada perbuatan Rasulullah. Yang pentingnya perbuatan Nabi. Nabi yang buat begitu sahabat melihat, maka terhasillah ya hadis-hadis yang menyebut tentang itu. Maknanya Nabi buat itu ikut turutan. Baginda tidak berwuduk melainkan secara tertib sebagaimana susunan yang disebut oleh Al-Quran. Perbuatan baginda itu adalah sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang lalu dah sebutkan, disebut dalamnya dengan perkataan summa. Summa tu maknanya lepas satu-satu, kemudiannya yang memberi maksud tertib sebagaimana yang disepakati ulama yang sepakat. Bila ada summa-summa tu, lepas ni aku nak ikut step by step itu. Tak boleh. Okey, kita kata macam juga kita solat. Last kali rukunnya tertib juga kan? Berdiri, rokok, sujud, mana boleh lepas berdiri, sujud, lepas sujud, rokok. Lepas tu ikut kaki kita tak boleh. Dia mesti ada, itu namanya tertib. Ini yang kita kata yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah berwuduk juga. Imam Nawawi telah menyebut, Imam Nawawi ini hebatnya, menulis banyak kitab bab fiqh ini. Di dalam kitabnya Al-Majmu', dia kata berkenaan dengan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli hadis telah berhujah dengan hadis-hadis yang sahih yang diambil daripada kumpulan-kumpulan para sahabat yang meriwayatkannya. Para sahabat telah mensifatkannya secara tertib. Ini dalam keadaan mereka ramai dan berada di tempat yang berlainan ketika meriwayatkannya. Ini saya sebut tadi ni, ramai yang tengok Nabi solat dan Nabi berwudu dalam keadaan tempat yang berbeza. Jadi dia punya rumusan yang para ulama yang buat, tapi berdasarkan hadis juga ya. Berada di tempat yang berlainan ketika meriwayatnya, serta terdapat banyak perbezaan dalam menyebut sifat-sifat wuduk baginda ini. Sifat wuduk Nabi ini ada ketikanya Nabi buat sekali dengan sunat, ada ketikanya tidak. Tetapi Imam Nawawi mengatakan pada baginda pada masalah bilangan Rasulullah SAW membasuh atau menyapu satukan hidupkan, semua tu ada ya, dilihat oleh sahabat dalam keadaan yang berbagai. Ada ketika Nabi buat sekali, sahabat dia tengok sekali, sahabat yang buat dua kali, sahabat yang buat tiga kali. Ada ketikanya Nabi masukkan yang sunat, ada ketikanya tidak. Jadi sahabat melihat pelbagai keadaan. Itu dia, itu intro yang dibuat oleh Imam Nawawi. Walaupun dia kata terdapat perbezaan dalam periwayatan tersebut, tetapi dia kata tidak sabit dalam hadis satu pun yang tersebut sifat tidak tertib. Dia nak sebut maknanya dalam berbagai keadaan tu, tak ada satu pun yang menyebutkan Nabi tu tak ada ikut step. Semuanya ikut step. Itu yang dia kata kat situ.
Kalau buat yang lain mungkin Nabi ketikanya ada kumur-kumur, ada ketika tidak. Itu sahabat lihat macam-macam. Tapi buat tertib ini tak ada pun berlaku ikhtilaf. Nanti dia nak sebut tu. Memang Nabi akan ikut step ni. Pasal muka ada niat. Lepas tu dia pakai pasal tangan, campur kepala, lepas tu kaki. Itu dia tertib yang sahabat meriwayatkan hadis itu dan dirumuskan oleh Imam Nawawi begitu. Jadi perbuatan Rasulullah SAW adalah penjelasan kepada bentuk wuduk yang diperintahkan perbuatan Rasulullah. Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus, maksudnya tak nak ikut step by step itu, hukum itu dikata harus, sudah tentu baginda meninggalkannya pada sesetengah keadaan bagi menjelaskan bahawa ia adalah harus. Tapi tak berlaku macam tu, dia kata. Ya, tak berlaku macam tu. Ini adalah sebagaimana baginda ya meninggalkan perbuatan tikrar berulang. Ya, sebab ada ketiganya Nabi itu buat sekali, ada Nabi buat dua kali, ada tiga kali. Yang itu itu bukan nama ni tertib. Itu dia bagi berulang. Mualat tadi, mualat yang tadi berturut-turut, ada juga ya hadis yang menyatakan dibenarkan begitu. Yang ini dia nak kita faham tentang tertib ya. Dibezakan dengan rukun-rukun yang lain itu. Baginda meninggalkan perbuatan berulang ketika membasuh atau menyapu pada waktu-waktu tertentu bagi menjelaskan bahawa berulang-ulang itu tidak wajib ataupun tidak menjadi satu hukum. Berbeza dengan tertib. Tertib tu memang semua keadaan sahabat yang ambil wuduk memang ikut setiap itu. Ya, untuk berulang tu macam saya sebut tadi, mungkin ada ketikanya yang ini dibuat sekali, yang ini dibuat dua kali, yang ini tiga kali. Jadi bila ulama hadis dan juga kita kata yang membincangkan tokoh-tokoh mazhab, mereka ni orang yang faham bahasa Arab, faham hadis, faham Quran. Merekalah yang berijtihad merumuskan untuk ummah ini. Jadi kita sekarang ni mazhab Syafi'i. Ya, memang sangat ikhtiar, sangat berhati-hati nampak untuk mungkin basuhan sekali-sekali tu tak berapa nak kena. Itu dia kata elok dua kali, tiga kali. Ya, walaupun Nabi mungkin ada ketikanya Nabi buat sekali je. Tapi begitu ya, bagi kita nak faham. Jadi habis enam rukun wuduk ya, yang kita faham dua kering, empat basah. Ya, sekarang ni kita nak masuk sunat-sunat wuduk yang banyak sangat, yang kita pun kadang-kadang kejap ambil, kejap tak ambil. Ya. Wuduk mempunyai sunat-sunat yang banyak dan yang paling penting, jadi dia gariskan dia, dikeluarkan kepada kita yang penting-penting sahaja. Penting-penting sahaja pun dah sampai 18. 18 sampai akhir sekali 18. Tak sempat hari ini 18 tu ya. Okey, pertama tasmiyah ataupun basmalah. Ya, basmalah iaitu kita membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaannya. Kita tahu nak wuduk ni, apa-apa perbuatan kita pun memang kita mulakan dengan basmalah. Apatah lagi wuduk ini yang kita nak ambil sebagai nak sahkan solat kita. Jadi lagilah kita basmalah. Makan yang tak ada kena-mengena untuk nak kita kata nak semayang pun bismillahirrahmanirrahim. Itu tasmiyah atau basmalah. Okey, An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Anas bahawa Anas ini berkata sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencari air untuk berwuduk. Sebahagian sahabat Nabi telah mencari air untuk berwuduk tetapi mereka tidak mendapatinya. Air tak ada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adakah sesiapa di kalangan kamu yang ada air? Lalu didatangkan kepadanya air dan baginda meletakkan tangannya. Maknanya sahabat cari air tak ada ya, tapi Nabi tanya ada tak, siapa yang ada sikit pun air, ada tak, ada yang
kata ada dan bawa kepada Nabi. Lalu baginda meletakkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut. Seraya Rasulullah bersabda, berwuduklah kamu dengan nama Allah. Maksudnya ambil guna air ini, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memulakan wuduk itu, Anas menceritakan lagi, aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini situasinya dalam keadaan waktu itu air tak ada lagi sedikit. Nabi letak dalam tu, ya, asbab sajalah Allah nak bagi. Ini dia bagi mukjizah, ya, mukjizah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar air daripada jari-jari Nabi. Sehingga mereka semua dapat berwuduk dengan air tersebut, dan bilangan mereka melebihi daripada 70 orang. Ramai lah tu, ya. Kita ni pun kalau kita nak ambil wuduk kat sana tu, makan masa ni. Tambahan Nabi nak kena ambil wuduk dekat telah jari Nabi keluar air. Macam air pahit lah rasa tu. Walaupun waktu tu Allah tak tergambar lagi nak pusing kepada pahit, tapi ya, Nabi tak boleh pusing-pusing. Ini ibarat mukjizah keluar air, ya, dalam situasi ketiadaan air pada waktu itu. Dan nak highlightnya, dalam suasana itu Nabi ajar sahabat baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan, walaupun dia tidak rukun, ya, dia sunat. Nabi mengajar begitu, direct Nabi ajar macam itu. Yang kedua, membasuh dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bekas air. Membasuh, okey. Jadi yang kedua ni, ini situasi yang dia cerita keadaan Nabi waktu, ya. Artinya kalau satu bekas ni air tak kurang 2 kolah, nak digunakan untuk berwuduk. Jadi ambil dulu, tuang sikit, basuh bini, basuh macam ni. Jadi dia nak sebut ada situasi dalam hadis ni, ya. Maknanya basuh dulu. Sebab apa tu? Berdasarkan apa hadis yang sekejap lagi ni, tak ada dia punya penceduk. Penceduk tak ada. Sebab kita nak guna air tu ambil wuduk. Jadi basuh tangan itu seolahnya tangan ni jadi, tangan ni jadi gayung dia. Waktu tu nanti boleh ceduk. Ini hadis yang nak tunjukkan, okay. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah berwuduk dan baginda, mana pula saya ingin berwuduk. Okay. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan tentang membasuh muka ini, ya, daripada hadis Abdullah bin Zaid, bagaimana dia telah ditanya tentang wuduk Nabi. Lalu dia meminta satu bekas air yang kecil yang dibuat daripada tembaga. Kemudian dia berwuduk untuk menunjukkan kepada mereka cara berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah waktu menuangkan air daripada bekas tersebut di atas tangannya sebanyak 3 kali, basuh tangan dulu, kemudian barulah dia memasukkannya ke dalam bekas untuk berwuduk. Maknanya bila tadi itu dia basuh, soalannya bersih itulah sebagai gayung. Sebab kalau air kurang berkolah, kita ambil di situ, nanti kalau kita ulang lagi dia jadi mustahil. Tetapi berdasarkan hadis ini, Nabi pernah buat macam itu. Tapi syaratnya dia kata basuh dulu, seolahnya itulah gayungnya. Ya? Jadi bila gayung, ya, ambil sini, bukan celup-celup dalam tu macam kolam kita tu. So cerita lain, itu lebih 2 kolam, ya? Kalau kolam yang besar, kita boleh ambil dalam tu je, tak ada jatuh mustakman. Kita dah belajar bab air itu. Ini cerita dalam bekas kecil. Walaupun tangan tu tak sudah dibasuh, dia, itu memang ada situasi macam tu. Bukan terus dicelup, basuh tangan tu. Maknanya basuh tangan tu dulu dengan cara di, bukan ambil itu basuh dalam tu. Itu tak boleh, ya. Kita fahamlah tu untuk cucuk dulu, so, ya. Itu satu. Itu nak menunjukkan sunat basuh tangan berdasarkan hadis yang ini, ya. Yang ketiga, bersugi ataupun menggunakan siwak. Dan arti kata, ya, kita ini basuh mulut kita, yang mulut kita tu ada gigi. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim juga, setelah lainnya daripada Abu Hurairah, daripada Nabi, bahawa baginda bersabda, kalaulah tidak kerana bimbang akan membebankan umatku,
laula an asyukka ummati. Ini hadis ni popular juga. Bagaimana kalau rasa mudah ha, ya, untuk setiap kali berwuduk, setiap masa tu kita berwuduk, tu kita bercuci, kita punya mulut, Allah Nabi kata dan saya aku perintahkan mereka supaya bersuci pada setiap kali berwuduk. Jadi yang ketiga ni sunat lah, sunat untuk membersihkan mulut dan gigi kita. Ya, cuma Nabi guna kayu siwak, ya, bersuci kayu siwak. Kita sekarang guna gos gigi. Maksud perintah dalam hadis ialah perintah wajib. Hadis ini menunjukkan bahawa sugi adalah sunat muakkad. Baik. Bila maksud hadis itu, bila Nabi kata kalau tidak memberatkan, tapi sebab Nabi rasa macam berat, ya, kalau Nabi suruh dan jadi wajib, maknanya kumur-kumur bersihkan gigi itu dah masuk dalam hukum. Ha, tapi sebabkan lau dibaca guna perkataan sekiranya tidak memberatkan, tapi benda itu macam berat, ya, jadi dia menjadi sunat muakkad saja, jatuh kepada sunat muakkad. Walaupun perintah hadis itu zahir dia perintah asalnya zahirnya wajib, tetapi sebab ada perkataan sekiranya tidak memberatkan, dia jatuh kepada sunat muakkad. Ya, nah, tapi memang pun saya pun jarang kenal lah nak nak hukum-hukum nak cepat je kan. Tapi anda kata boleh, sangatlah bagusnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima, berkumur-kumur. Lepas dah cuci gigi tu kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Masukkan air dalam hidung dengan kanan, maknanya tampung dengan tangan kiri. Yang ni pun bukan senang nak buat ni kuat, ya? Ulama ajar kita bernafas dulu, air dah, nafas dah habis baru sedut. Kalau dari awal kita sedut, masuk air tu sakit. Ya, aku pun nak kena pandai. Pun jarang juga buat ni. Ya, dalam hadis yang Abdullah bin Zaid yang disebut, lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan tiga cebok. Maknanya dia buat tiga kali juga. Hadis ini bermaksud ia berkumur dan memasukkan air ke hidung menggunakan satu cebok sahaja, cebok air, tetapi ia mengulang-ulanginya sebanyak tiga kali. Bila tiga kali itu dah jatuh sunat. Yang keenam, menyelati janggut yang tebal untuk suami-suami kita. Abu Dawud dia meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, ketika berwuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secebok air dengan tapak tangan, lalu baginda memasukkannya ke bawah tulang rahangnya dan menyelati janggutnya dengan air tersebut seraya berkata, demikianlah Tuhan ku azza wa jal memerintahkan aku melakukannya. Ya, itu pun kita dah sebut waktu kita bahas pat muka itu. Ya, jadi bila masukkan selati betul itu, menyelati janggut yang tebal itu, hukum dia sunat. Ya, menyapu semua kepala. Okay. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebut antaranya, lalu baginda menyapu kepala dengan kedua tangannya yang dibawa ke hadapan dan dibalikkan semula ke belakang, iaitu baginda memulakan sapuan pada kepala pada bahagian hadapan. Ya, selalu kita tengok ustaz-ustaz ajar macam ni, ke depan, buat ke belakang, balik pada sini. Kalau untuk satu kepala, ya, sunat, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini kita, dia tak sunat. Ini berdasarkan hadis yang lain, yang mazhab lain ambil, ya, dia sunat basuh satu kepala. Baginda menggunakan sapuan pada kepala pada bahagian hadapan, kemudian baginda membawa tangannya ke bahagian belakang dan sekali lagi dibawa ke bahagian hadapan, mana baginda memudahkan sapuan tadi. Ha, mula dari sini, ha, bawa ke belakang, dibawa, lalu ke bawah balik. Ha, cara dia. Jadi kita perempuan nak buat, boleh tak cuba balik ni. Mula dari depan, bawa ke belakang. Ha, kepala je lah, bukan semestinya kena rambut tu panjang. Nakkah kena sekali rambut? Tidak. Ya, cara je. Okey, itu kita habiskan sampai nombor 8. Menyelati antara celah-celah jari di kedua-dua tangan dan kaki dengan air, hukum dia sunat. Menyelati jari-jari tangan ialah dengan memasukkan jari
kedua-duanya antara satu sama lain, manakala menyelati jari-jari kaki pula, ialah dengan digosok oleh jari gelinding tangan kiri. Ha, siap tu tangan yang guna, nak guna mana tu? Bermula dari jari gelinding kaki kanan dan berakhir pada jari gelinding kaki kiri. Ya, ada caranya. Okay. Abu Dawud meriwayatkan dan difahamkan oleh At-Tirmizi selain daripada mereka Lafid bin Sabrah dengan katanya, aku bertanya wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku berkenaan dengan wuduk. Sabda Rasulullah, sempurnakanlah wuduk, selatilah antara jari-jari dan berkumurlah, ini sahabat yang tanya ya, ini Nabi sebut, dengan banyak secara bersungguh-sungguh. Ya, berkumur-kumur itu basuh betul. Dan melainkan jika kamu dalam keadaan puasa tak payahlah beria sangat. Tapi ada kata memang dah melazimi setiap kali berwuduk memang berkumur-kumur. Waktu puasa boleh tapi jangan berbanyak-banyak, dia kata ya. Waktu tak biasa tak apa, nak buang kotoran dalam wuduk kita. Maksud sempurnakan wuduk ialah dengan melakukan segala rukun dan sunatnya. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Al-Mustawrid, katanya, aku telah melihat Rasulullah berwuduk, baginda telah menyelati antara jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Itu mungkin. Ya, guna jari kelingking. Selain dengan jari kelingking. Itu ni hampir semua jari guna. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi. Bagi barulah kita cuba mana yang kita dah belajar yang kita boleh. Ya. Wallahu a'lam, kita berhenti kat sini. 15 ya? 15. Terlebih pentingnya untuk kita mempraktikkan ya, benda yang kita dah tahu, mana yang ada penambahan tu kita cuba praktikkan sesempurnanya. Ya, wallahu a'lam. Kita tengok sikit kita sekejap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Afuw, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Qudus, Ya Jalil, wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun.